Polres Asahan AKBP Kobul Syahrin Ritonga memimpin upacara pelantikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat Bribtu ke Brigadir sebanyak 1 orang, pangkat Brigadir ke pangkat Brigadir Kepala sebanyak 2 orang, dan pangkat Brigadir Kepala ke Ajun Inspektur 2 sebanyak 4 orang. Upacara pelantikan kenaikan pangkat tersebut dilaksanakan di lapangan apel Polres Asahan yang dihadiri oleh para pejabat utama Polres Asahan, Kapolsek sejajaran Polres Asahan, para perwira brigadir, Ibu Ketua Bayangkari Cabang Polres Asahan Nyonya Rima Syahrin Lubis beserta pengurus Bayangkari lainnya. Dalam pengarahan, Kapolres Asahan mengucapkan selamat kepada para anggota yang mendapat kenaikan pangkat dan menekankan bahwa kenaikan pangkat bukan untuk dipamerkan. Namun yang perlu dilakukan adalah tetap bersyukur kepada Tuhan dan harus tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Setelah upacara selesai dilanjutkan dengan acara tradisi penyiraman air kembang, pemecahan telur di kepala kepada anggota yang naik pangkat, kemudian acara bersalam-salaman, serta dilanjutkan sesi foto bersama. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.